proses sih, pasir datang ya. Selanjutnya ngecor. Nah. Proses fondasi hampir selesai. Supaya lebih kuat dan semua. Walaupun nanti pakai besi 8 semua, guys. Oke. Sementara videonya jangan lupa di-like, komen dan subscribe-nya, guys. Kita lanjut langsung. Kita lanjut ngecor. Nah. Sangat kuat daripada hebel atau bata merah ya, atau bata kok. Saya sarankan rekomendasi banget pakai batu ini. Ya. Semen pakai semen pocong ya, semen pocong gitu namanya, guys. Kalau di sini harganya 52 sekarang, sangat cepat. Belum 2 hari, guys. 2 hari sekarang nanti sudah saya pasang. Banget, ya. Rekomendasi banget. Ini dari diri, guys. Suasana tempat yang luar biasa. Kalau di kota nggak ada seperti ini, guys. Kalau di kampung bebas, luar biasa, angin sepoi-sepoi, panas, campur, guys, pokoknya serba ada kalau di kampung, guys. Pasir datang ya. Selanjutnya ngecor. Nah. Proses fondasi hampir selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari yang kedua. Hari yang kedua, guys. Kita sudah pondasi kiri kanan belakang ya. Kiri kanan belakang sudah selesai, tinggal proses tengah. Dan setiap titik sudut saya kasih sepatu atau cakar ayam supaya menambah kekuatan ya. Karena umpaknya tumpuk cuma satu. Nah, rencana sulupnya saya buat 30 supaya lebih kuat dan maksimal. Walaupun nanti pakai besi 8 semua, guys. Oke? Di sematar videonya jangan lupa di like, di share, komen dan subscribe-nya, guys. Ngedelan kene lho, Su. Ngedelan kene lho, Cor. Nah. Ya, setiap titik kita kasih sepatu. Untuk ukuran sepatu 70 persegi, untuk galiannya 80 atau lebih lebar atau lebih baik. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi sangat bebas, ya. Lebih lebar itu lebih bagus karena cornya kesempatan lebih lebih tebal atau lebih lebar, ya. Lebih bagus. Oke, sekali lagi yang baru bergabung, silakan di-like, di-share, komen dan subscribe-nya, guys. Oke. Kita lanjut proses pemasangan nanti arah tengah sini. Ini enggak nyambung karena bentuknya beda. Nanti di sini ruang tamu, di sana kamar, terus di sini kamar. Kamarnya yang di sini 3x3,5. Untuk depan 3x3. Jadi lebih lebaran yang ini, guys. Oke, di sematur videonya jangan lupa di like, share, komen dan subscribe-nya, guys. Oke, yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Nah, seputar batu bumbung seperti ini, ya, sudah sangat kuat daripada hebel atau bata merah, ya, atau bata kol. Saya sarankan rekomendasi banget pakai batu ini. Ya. Saya mau nabi ya, sing bujune kuwi lah sing dipek terus sing jual di sambi. Ya. Sing mupu sing diwarisan. Iya. Ada jini aku ngomong-ngomong. Semene pakai semen pocong ya, semen pocong ini, guys, namanya, guys. Nah, kalau di sini harganya 52 sekarang, 52. Semen pocong. Untuk isinya enggak ditimbang tapi di pokoknya yang penting full bisa dipocong juga, guys. Ada
mondak ning RW. Mon 6 kas wae. Sekre. Iya kan metu kuwi nek dure. Oke, prosesnya sangat cepat ya. Sangat-sangat cepat. Belum 2 hari, guys. 2 hari sekarang kan nanti sudah bisa pasang. Ini kita dulu rata dengan kue meletok kabeh kok. Pasirnya luar biasa, guys. Ya, pasirnya luar biasa. Jadi kalau buat pasang atau buat ngecor oke banget. Ya. Rekomendasi banget. Ini dari Kediri, guys. Oke, guys. Ya, untuk kamarnya sudah kelihatan. Di sini sudah kelihatan untuk kamarnya. Ya. Kamarnya 3x350 jadi sudah lebar ya, guys. Kalau di sini sudah lebar. Nah, di sini rencana ruang bebas. Mau dibuat dapur oke, ya, di sini. Pokoknya ruang bebas di sini. Rencananya untuk kamar mandi ke belakang lagi, guys. Jadi perkiraan 3 hari ini sudah bisa ngecor seluf, guys, kayaknya, guys. Ya. Jadi proses sangat cepat untuk ukuran rumah 7x8,5 yang sana, 8,5. Oke. Semoga bermanfaat dan disimak terus sampai habis. Terima kasih. Suasana tempat yang luar biasa. Ya. Kalau di kota nggak ada seperti ini, guys. Kalau di kampung bebas luar biasa, angin sepoi-sepoi, panas campur, es pokoknya serba ada kalau di kampung, guys. Musim layangan.